Kerajaan Negeri Sabah mempunyai perancangan mapan dalam meneruskan agenda pembangunan di negeri ini. Untuk khabar dari Sabah pada hari ini, kita akan membawakan perancangan kerajaan negeri untuk terus membangunkan prasarana yang baik kepada rakyat di Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal berkata, mengambil contoh perancangan membina empangan papar nanti, ianya bakal memberikan impak positif dalam pembekalan elektrik dan air kepada rakyat. Bahkan, ia sudah tentu mampu menjadi tumpuan kepada pelabur dalam pembangunan di kawasan pantai barat Sabah itu nanti. Contohnya, dam papar itu, ya, walaupun ada pihak yang menyatakan bahawa kita telah menjanjikan untuk membatalkan, kita batalkan kehidupan dam. Tapi papar dam kita tidak sebut langsung pun, mana ada pengumuman tentang papar dam. Sementara itu, di Kota Kinabalu, lebih 1,000 menghadiri majlis rumah terbuka, anjuran Ketua Penyelaras Sri Kandi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Bersatu Sabah, Datuk Azizah Muhammad Don. Dalam acara bermula jam 8 malam itu, turut diserikan dengan kehadiran ramai tetamu kehormat dan pemimpin Bersatu Negeri Sabah. Ketika berucap dalam majlis berkenaan, Azizah yang juga ahli Parlimen Beaufort itu berkata, amalan rumah terbuka sedikit sebanyak dapat memupuk semangat perpaduan antara kaum di negeri ini. Amalan kunjung-mengunjung antara satu sama lain juga merupakan wadah terbaik untuk memaparkan semangat persefahaman, keprihatinan, tolak ansur dan saling menghormati dalam kalangan rakyat berbilang kaum di Malaysia dalam konsep Malaysia Baharu. Orang ramai yang hadir dalam majlis berkenaan turut diraikan dengan majlis hiburan ringan dan juadah Aidilfitri. Sementara itu, di Karang Bunai Tuaran, sebuah program larian dan berjalan kaki sejauh 6 dan 12 km diadakan di resort dan spa Nexus Karang Bunai. Acara itu dirasmikan oleh Menteri Belia dan Sukan Sabah, Fung Jin Zee. Program tersebut yang dimulakan pada waktu petang di tepi pantai Karang Bunai itu disertai oleh lebih 800 peserta yang terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Jin Zee dalam ucapan perasmiannya berkata, acara tersebut mampu meningkatkan kesedaran orang ramai dalam usaha memulihara alam sekitar di sekitar kawasan Karang Bunai. Selain dapat beriadah sambil bersukan, program tersebut juga memberikan impak positif kepada acara larian pantai kepada peminat sukan itu di Sabah. Sekian itu sahaja yang dibawakan untuk khabar dari Sabah pada hari ini.